Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Iqbal, dan kembali lagi saya membahas tentang Line 6 HD500X. Dan kali ini pembahasannya tentang mode Stompbox pada Line 6 HD500X ini. Jadi kita bisa memainkan seperti halnya kita memainkan efek mobil-mobilan di HD500X ini. Untuk lebih detailnya, kita lihat yang lewat ini dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita akan men-setting Line 6 menjadi Stompbox. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya, ini kita kosongkan dulu semuanya ya, Wal ya. Anggap aja kita set dari awal. Pada dasarnya ini adalah settingan awal sebelum kita menginginkan settingan-settingan yang lain untuk pengembangan-pengembangan yang lain. Oke, dari pertama, maaf, kita setting clean dulu aja ya, Wal ya. Kita setting clean ini bentar. Nah, untuk amplinya ini pakai ini seperti kayak Fender Champion itu, Fender Deluxe kalau nggak salah sih itu karakternya. Coba, ini pakai pickup. Nanti terus kita coba noise gate. Nah, noise gate ini biasa saya pakai agar tidak terlalu banyak noise gitu. Tapi saya pakai 20% saja. Biar enggak terlalu banyak ngekat sinyal dari gitarnya. Lanjut kita coba pakai overdrive saja. Overdrive saya biasa pakai tube drive. Jadi maaf, penyaringan wah. Ini outputnya kita coba kurangin dulu. Saya biasa di 40 agar nanti ketika pada saat kita membuka overdrive enggak jomplang untuk master. Nah, ini untuk clean kita menyalakan overdrive. Turunkan di sini di outputnya di 30 saja. Lumayan lah, dinaikkan jadi
biar agak kerasa sedikit lah. Itu untuk overdrive, kita matikan dulu, kita kasih reverb lah biar basa-basa sedikit. Reverb Chef. Nah, saya biasa pakai reverb Chef untuk, nah, langsung saja kita body test. Ah, lumayan lah. Selanjutnya kita kasih modulasi. Modulasi ini chorus. Ini kita setting-setting standar saja ya. Nah, ini pakai ini bisa juga. Oh, gak usah banyak-banyak pak. Main-main seperti ini, wah. Agak galau ya. Kita kasih matikan dulu ya, tambah distorsi ya, kayaknya oke ya. Kalau kita tambah distorsi, distorsi apa ya, ini kayaknya yang bisa tebal ya. Wow, keras sekali wah. Oke, selanjutnya kita pakai, nah, biar ada pengen ada karakter gitu ya. Kita ada equalizer di sini, macam-macam equalizernya, ada equalizer parametric, studio equalizer, bend shifter, middle focus, bebas. Ini ada vintage preamp. Ini equalizer, graphic equalizer. Kita bisa mungkin dari distorsi. Oke,
Dan yang terakhir mungkin bisa pedal ya, kita bisa pedal, biasanya saya taruh di depan ini pedal. Mana ini pedal wah, anggap aja begitu. Kemarin sudah kita bahas pedal wah ya. Seperti ini pedal wah, biasa saya di 20 saja. Nah, sudah selesai. Kita kembalikan dulu ke standar tuning. Nah, setelah sudah selesai untuk routingnya, pemilihan-pemilihan soundnya, pemilihan-pemilihan stompboxnya, baru kita pencet view lama. Nah, oh di sini sudah ada FS mode, jadi ini semua bisa diatur dari sini, kita aturnya. Oke, tekan lagi enter lama. Nah dari depan ini misalnya pedal di F1, terus tadi overdrive F2, distorsi klasik, distorsi F3, ada modulasi F4, delay F5, F6, F7, F8 nya nggak kepake gitu. Kita save misalnya kan, kita view, kita save bisa juga, kita pakai tingkat-tingkat ini ya. Ini nah, jadi tinggal seperti itu aja lah. Dan satu lagi, ketika misalnya nih di fitur HD500 tidak ada fitur yang kita inginkan, kita bisa menggabungkannya dengan stompbox yang kita punya. Contohnya seperti ini awal ya, coba kita ambil dulu. Sebentar saya taruh dulu. Nah ini Moir Acousticar, kemarin kita sempat bahas ya. Nah ini kita pasang di return, FX send dan return. Mana bolongannya ini? Sebentar ya, mana ini? Nah, ke adaptor. Nah, untuk agar dia bisa masuk, kita cari untuk pedal wah aja, kita rubah ya. Pedal wah ini kita rubah jadi FX loop. Nah, jadi FX loop kita setting di sini, kita masukkan ke +12. Coba kita mainkan. Logo yang ini lah. Ini kita yang jelas sesuai selera lah. Terus kita sesuaikan lagi. Nah, ini kita bisa. Terlalu besar. Nah,
sederhananya seperti itu, untuk settingan dari Stompbox di HD500X. Untuk prakteknya, ayo kita coba. Nopal, salah. Oke, Wal, itulah tadi sedikit gambaran setup atau setting dari Stompbox di Lensix HD500X. Kalau ada pertanyaan ataupun kurang paham, langsung saja ditulis di kolom komentar seperti biasa. Nah, sementara apalagi ya, kayaknya dari saya sih tidak ada, yaitu tadi. Kalau ada yang nggak paham langsung ditulis di kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih banyak dulu yang sudah menonton sampai detik ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur buat teman-teman semua. Ada salah-salah, minta maaf, kurang lebihnya diaminkan saja. Kalau ada request-request membahas apapun juga, silahkan ditulis di kolom komentar. Sementara itu dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.